Bima Channel. Selamat kembali ke channel saya, Hanau TV in the house, ke channel kita yang paling heboh ini, tapi tetap dinonton juga sampai selesai. Alhamdulillah, terima kasih yang mendukung dan terima kasih juga yang klik video ini sampai selesai. Alhamdulillah, dan semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. So guys, kita tidak mau banyak bicara. Sekarang ini memang heboh ya dengan pemilihan calon baru untuk Presiden Indonesia 2024 dengan tiga orang paling berpengaruh di Indonesia. Dan juga dikatakan untuk tiga orang inilah calon yang telah dipilih oleh warga Indonesia, yang dimana dia akan dipilih salah satunya yang paling terbaik yang akan memimpin Indonesia pada tahun akan datang. Apa orang bilang 010203 Anies Prabowo Ganjar, siapa pilihan Anda? Komen di bawah. Tapi pilihan saya secara pribadi ya, saya memilih untuk 02 Prabowo Gibran, Pak Presiden Jokowi tetap di hati. Tapi secara jujur guys, apa yang bikin saya salah fokus itu bukanlah pemilihan calon terbaru untuk Presiden Indonesia, tapi kreatifnya warga Indonesia membuat pemilihan dengan adanya lagu, adanya apa tuh remix. Ini yang bikin sebenarnya pemilihan Presiden Indonesia kali ini cukup happening. Ini salah satu video yang aku mau tengok, Anies versus Prabowo versus Ganjar Epic Rap Battle of President 2024. Sampai ada lagunya. Aduh, ini macam biasa lah ya. Jangan banyak bicara, langsung ke videonya. Let's go. Lagu 5 tahun sekali tapi boomingnya bertahun-tahun. Epic rap battles of presidency. Prabowo versus Ganjar. Begin. Oh my god. Tunggu. Waktu dia teriak dia berdiri ya belum rumahku. Gila. Mas Ganjar. Sorry ya. Akhirnya pemilu kali ini saya menang. Amin. Bapak menang pemilu ini. Kan Bapak sudah direstui Pak Jokowi. Mas Ganjar, kamu gak usah ketawa ketiwi. Sana minta izin sama Ibu Megawati. Izin saya sedikit ralat. Saya minta izin kepada rakyat. Karena tuanku ya rakyat, jabatan cuma mandat. Saya itu setia. Ingat, siapa yang berjasa? Gak seperti Pak Anies yang mengkhianati Anda. Saya tidak pernah mengkhianati. Tolong bercermin sama partai sendiri. Banyak kader dan politisi yang dipecat kanan kiri. Saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi. Masih sakit hati ya, Jokowi mengkhianati PDI. Pak Prabowo, segitu hauskah Bapak untuk berkuasa, menggunakan dan menghalalkan segala cara. Guys, Pak Prabowo tidak... Ush, ajab. Kalau kita tengok dia punya lirik nih ya. Apa ya, boleh mau dikatakan sangat sensitif juga tidak ya, tapi ada unsur-unsur yang selama ini dipendam oleh warga Indonesia dan diselipkan di dalam lagu ini. Untuk menjadi oposisi, menggunakan anak presiden untuk melangkahi konstitusi, itu namanya pelanggaran etika. Harus introspeksi dan berdoa. Anies Baswedan, Caimin jawabannya. Nomor satu perubahan Indonesia. Anda bicara soal etika mengkhianati Prabowo yang usung Bapak jadi gubernur Jakarta. Kamu berani kasih saya nilai 11 dari 100. Saya kasih kamu nilai 2. S1, E2. Bapak gak bisa menangkan tanpa dukungan mereka. Mau saya buka rahasia Kemhan? Nanti ketahuan lawan. Boneka PDI 2.0. Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, kalah sama Wali Kota Solo. Panas, oke gas, tambah dua orang gas. Waduh, untung saya di tengah. Karena dua orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Pakai omon-omon dan pasukan nangis. TikTok live dulu lah dengan pendukung si paling desak Munis. Oh my god, ini aku nggak tahu ya kalau contohnya presidennya sendiri melihat video mereka ya. Aku mau tengok juga apa reaksi mereka guys. Kamu komen di bawah. Nomor 3.
menuju Indonesia unggul gerak cepat pasti. Digitalisasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Ketua Penguin siap bekerja keras dari hati. Gak kayak abang dari retorika dan si maruk bisnis pribadi. Warga Indonesia paling tepat untuk dapat duo gawat langsung sikat coblos cepat Ganjar Mahfud. Wakil yang tepat untuk presiden daripada pemimpin dengan partner kacrut. Pak Gemoy gendong-gendong bocah ingusan. Kencan aja kamu beban Baswedan. Wakanda nomor Indonesia forever. Amin. Slepet kanan, slepet kiri tanpa ragu. Seluruh umat pasti pilih nomor satu. Pak Mahfud, orang bilang bapak peluru tak terkendali. Emangnya bapak masih bisa kalau di bawah PDI? Mas Gibran, maaf kalau catatan yang saya bawa bikin Mas Gibran gak nyaman. Seenggaknya saya gak bawa backingan paman. Wah, dia sindir ya. Apa tuh Pak Gibran? Apa namanya, bawa backingan paman, bawa backing orang tua, bilang abi ini lawannya orang-orang seniornya. Yang apa tuh, yang ditantang adalah Pak Gibran, masih muda. Mungkin apa orang bilang dipandang rendah lah ya. Aduh, selangkangi konstitusi demi lanjutkan dinasti. Duh, saya malah diceramain moral sama capres nomor 1. Padahal ini supamanya sendiri kan si itu. Kalau gak percaya, tanya aja keluarga Gus Dur. Kalau saya jadi Anda sih malu ya. Mendingan Caimin mundur. SKY. Prof Mahfud, mohon maaf sebelumnya. Ini pertanyaan receh, jadi nggak usah dijawab. Greenflation. Profesor ngomongin bobroknya hukum Indonesia. Woo! Pertanyaan, dulu Menko Polhukamnya siapa? Saya Menko Polhukamnya. Saya juga pernah jadi ketua MK, anggota DPR juga. Kalau Mas Gibran pengalamannya apa? No. Jadi wali kota Solo, tapi kok mukanya masih plonga-plongo? Do. Ayo coba ngomong terus, biar elektabilitas Amin makin tergerus. Mas Anies, masa milih wakil hobinya digendong? Yang bener aja Mas Anies. Siku. Mas Ganjar masih di sini. Wicandu ya. Pemilu sekarang tentang saya dan orang ini. Orang yang apapun masalahnya, solusinya makanan gratis. Karena dia sudah terlalu tua untuk berpikir kritis. Maaf kepada tim 01 dan tim 03 kalau saya terlalu keras. Tapi kalian juga jangan lupa minta maaf sama korban politik identitas dan korban wadas. Pak Jokowi pernah bilang jalan pilih pelanggar HAM, tapi yang digandeng aham-aham. Pilih saya yang cocok 100% daripada udah DP hasilnya. Sikat bosku. Wah, ini gila lah. Kreatif gila ya ini. Konoha, Konoha. Indonesia Konoha. Gitu aja kok repot. Selepet, Gemoy, tabrak wir. Kenapa pilpres kita jadi seperti ini? Sedih, Bung. Saya melihat kondisi negeri ini, di mana saudara dan saudara masih bertengkar dan berkelahi. Kali ini ada 3 kubu yang terpolarisasi. Ada yang suka main selepet, ada yang suka joget-joget, ada yang suka nonton. Wah, saya tidak mau menjelaskan lagi. Suharto. Iye kabare enak. Wih, dia kembalikannya presiden-presiden terdahulu dan menganggapnya memberikan komen dengan apa yang terjadi sekarang ini. Gila, Jo. Zaman kuto, jangan sampai negeri bobrok karena kita bentrok. Ayo tingkatkan, kita bangun Indonesia agar kembali menjadi macan Asia. Udah, janganlah kalian berantem. Pesawat terguncang-guncang, tetap harus santai kalem. Fokuslah ke inovasi teknologi aviasi. Ayo industri mandiri, produk kita merah putih ya. Makin tinggi ilmu, makin besar rasa toleransinya. Lebih jauh melihat Indonesia ke depan di dalam hatinya. Padamkan apinya, jangan kaya kebakaran jenggot. Lebih besar toleransinya kalian bertiga. Gitu aja kok repot. Sayangkan potong percakapan pria-pria. Presiden wanita pertama di Indonesia. Mau bicara Anies, Prabowo, Ganjar. Kalian kan pria sukses toh. Coba kalian gak berantem, negara pasti beres loh. Pemilu ini jangan diisi.
Oh, aku enggak tahu lah, tapi memang betul-betul gokil lah ya. Ini semuanya kena senggol, guys. Mari kita ciptakan untuk pemilu jujur, damai dan adil demi negara Indonesia tercinta. Walaupun saya bukan orang Indonesia ya, guys, tapi doa yang terbaik untuk kali ini untuk pemilihan presiden sangat-sangatlah diharapkan, guys. Dengan kebencian, isi dengan yang positif, bikin lagu atau lukisan. Di kesempatan ini saya mau titip pesan, baliho di jalanan tolong jangan kebanyakan. Saya tidak sabar melihat siapa penerus saya. Siapapun itu ya, tidak tahu kok tanya saya. Ingat Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia Raya. Maka ingatlah saudara-saudara, jagalah kesatuan bangsa. Yang lebih penting lagi, jagalah kesatuan keluarga Anda. Karena betul, itu lebih rentan hancur. Gara-gara bude Anda penyebar hoax, pakde Anda korban buzzer. Keluarlah dari grup WhatsApp keluarga. Tidak durhaka. Jangan sampai pemilu lancar, keluarga Anda bubar. Keluar. Bung Karno, guys. Siapapun presidennya, kalian yang menentukan. Merdeka. Who won? You decide. 14th of February 2024. Thank you, Nice Peter and Epic Lloyd from Epic Rap Battles of History. Jangan golput. Wow. Gila. So guys, aduh, aku tidak mau komen apa-apa ya tentang lagu sindir menyindir para pencalon-pencalon presiden yang akan dipilih menjadi perwakilan ataupun yang akan menjaga Indonesia pada tahun ini, pada tahun akan datang. Semua jatuh ke pilihan warga Indonesia sendiri. Apa yang terbaik adalah kami sebagai jiran ataupun negara Malaysia nih. Apa yang terbaik itulah yang kami akan supportnya. Anyway, terima kasih yang cadang kami video ini. Apapun itu guys, selamat maju jaya dan selamat untuk pemilihannya. Assalamualaikum, thank you and I love you. Bye bye.